Hello guys, and welcome to Ayo Main Indonesia. Dan kali ini kita lanjut ke game baru yang game anak bangsa juga. Setelah apa tadi kemarin Celestian Tales of North masuk ke green light-nya Steam, sekarang juga Monte Island meskipun udah rilis di Desura dengan harga $4.99. Benar-benar menarik, cuma Rp57.000 kalian bisa dapetin game dengan art yang begitu indah. Gua lihat nampilin game horror. Gue benci game horror. Dan mari kita mulai aja. First impression dari Monte Island. So, di sini ada keterangan. It's kind of foto album. Buat apa? Mungkin sesuai progres jalannya cerita, mungkin bakal ketemu foto-foto. Difficulty hardcore, nightmare. Kayaknya kita normal aja. Malah gue pengen di casual tadinya. Music volume, SFX volume, mix sensitivity. If you scream loudly, you may affect the game. Set 0 to turn it off or 100 to make it real sensitive. Ini maksudnya apa? Mungkin kalau misalnya kita teriak, gamenya bakal tambah serem gitu. Gak tahu. Tapi gue suka dengan fitur ini. Yang lainnya nggak ada resolusi, nggak ada apa gitu, settingan lain. So, ini game top-down. Kalau kalian misalnya belum tahu, top-down itu kayak GTA 1 dan GTA 2. Kalau kalian pernah mainin yang game-game jadul itu. Dan game ini kalau misalnya ceritanya jelek, udah dipastiin bakal ngebosenin. Jadi kayaknya sih Monte Island nyuguhin cerita yang bagus juga. Dan gue suka banget dengan apa sih ya, wallpaper apa sih ini namanya, tampilan awal lah. Tapi yang sedikit mengganggu adalah window mode-nya ini. Harusnya di option, kenapa harus di sini? Padahal kan ini grafiknya nggak terlalu berat juga dan benar-benar lancar. Gue dapet 60 fps kalau nggak salah di sini, iya. Dan kalau ada komen, ada suggestions or bugs, kalian bisa email ke Mote One Aperture. Jadi One Aperture juga langsung aja kita mulai. Bergabung atau sama bekerja sama Gembel, sama Gembel Studio maksud gua. So langsung aja. Parto, no. No, kayaknya nama gua aja lah yang normal. Help. Help me, brother. They will kill me. Gua rada itu juga ya, misalnya ada jumpscare. I hate jumpscare. Ele. Aduh, jantungan gua. Ini yang gua benci dari game horror, bikin jump scare. But how can I get to her? How can I get out of this? Aduh, apaan itu? Tabrakan. Buset. Keren ya itunya, artworknya. Jadi kayak lukisan cat air ini. Bagus. Tapi gua kira ini nggak HD ya. Soalnya fontnya pecah di gua, nggak rapet resolusinya. Mungkin kita skip aja karena gua nggak akan bahas cerita karena ini first impression. So game apaan ini bukan segmen review, jadi pertama kali kita mainin game ini. So gua kira ini judulnya bakal hilang, fade in fade out, ternyata enggak, sedikit mengganggu. Terus bukan klik. Di sini tulisannya tekan space untuk skip, tapi ini bukan skip kayaknya. Ini juga kayak ngeklik. Jadi nggak ada skip namanya juga. So, langsung aja. Ada graphic art. Art daddy. Kita jalan. Wow. Oh, enggak. Itu dinding ternyata. Oh no, so many guard. Got around fast. Ada. Klik kiri. Project manajernya Steve Lim.
Jadi ini main top down tapi lebih deket dibanding GTA, karena GTA kan, GTA 1 sama 2 kan jauh banget dan kayak kotak-kotak. Kalau kalian pernah main ini juga nih, Hotline Miami ya, Hotline Miami itu juga kayak gini. Meskipun lebih cerah Hotline Miami, meskipun thriller juga. Ini lebih ke horror atau lebih ke thriller, gue nggak tahu. So far gue suka banget musiknya, mencekam buat seorang pelarian. Apa sih, bukan pelarian, apa yang sembunyi-sembunyi. Bah. Special thanks to Mahesa. Thank you very much. Thank you. Thank you. Hey you, what's happening? I heard a huge commotion over there. What? I'm not sure what you're talking about. Dan gua rada-rada bosen ya kalau misalnya top down kayak gini dan dialog apa sih? Kotak dialognya kaku banget dan kenapa nggak ganti-gantian gitu? Nih, what? I'm not sure what you are talking about. Can I speak to the captain? I need to go to Water Island. Kayak yang ngomong itu satu langsung gitu, gitu. Meskipun ada tanda baca, mungkin bisa dipisah-pisah titik. Ntar ada lagi titik, ada lagi ngomong lagi. Tetap orangnya sama. Mungkin lebih baik begitu daripada panjang dan bikin orang pengen gini-gini aja deh, pengen pencet spasi doang. Tapi so far musik bagus, artwork bagus, gua suka banget. Paling cuman setting option buat grafis dan itu yang kurang mantep, kurang digali, kurang dipoles. Kalau ini benar-benar bisa jadi bagus. So kita skip. Motel Island. Oh, jadi kita ke Motel Island ceritanya nih. Dan fitur-fiturnya juga. Satu lagi yang ganggu. Dari tadi gue ngeliatin bahwa ada tanda tanya di sini di atas. Itu tuh apa ya? The mayor seems suspicious. Kan before I find out where Sarah is. Oh, ini hint. Find a hotel. Di bawah juga ada hint. So, ini kayak mudah banget. Coba kita ganti. Gak bisa diganti. Option. Oh, dari awal ya. Ini kayak jadinya kayak permadeath gini. Buat difficulty-nya. Sekali mati ya ngulang di checkpoint sih, cuman gak akan bisa ganti settingnya. So, mungkin kalau misalnya nightmare gak akan ada ini. Mungkin. So, gue gak bisa, belum nyoba. So far gamenya benar-benar apa ya, promising, tapi ya itu tadi terlalu banyak yang bisa bikin pemain tuh jadi kaku. Tapi harganya itu yang benar-benar kalian harus beli, hemat banget buat kantong kita juga, Rp57.000 coba di Desura. Dan kalian, bagi kalian yang pengen beli sekarang, bakalan pas apa sih, game Monte Island ini masuk di greenlit di apa sih, greenlightnya Steam, maka kalian dapat key Steamnya juga gratis. So menurut gua benar-benar worth it banget. Dan so far this is a decent game menurut gua. Gak terlalu wah, mungkin karena kita belum melihat ceritanya terlalu jauh. Mungkin menurut gua klise banget karena apa ya, seorang kakak ini ya nolong adiknya, itu bakalan ya gitu ceritanya pasti. Ketemu selamat, mungkin juga ada twistnya dikit, si adiknya ternyata kuntilanak atau apa. Oh, jadi serem gini. So, makasih buat kalian yang udah nonton. See you in the next game. Mungkin game Indonesia lagi, gue harap, karena industri game Indonesia lagi panas-panasnya tahun ini. Banyak banget game yang lagi mau keluar. Dan ini salah satunya udah mulai keluar nih, Monte Island. Dan dukung ya, dukung melalui apa aja, melalui Steamnya kalau kalian belum bisa beli, kalau kalian masih belum punya ATM atau semacamnya. Dan bagi kalian yang suka banget dengan game ini, bisa ngasih saran ke Twitternya, mungkin nanti di bawah di deskripsi gue kasih tahu Twitter semuanya. So thank you for watching, dan share dan like kalau kalian suka, dan komen impresi kalian tentang game ini gimana.
Apa kalian pengen jadinya beli atau malah gimana gitu. So, see you in next game. Bye.